Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menir TV di mana saja Anda berada, akan Anda sukses, bahagia, dapat rezeki yang berlimpah dan berkah, hajat dunia dan hajat akhirat terkabulkan. Amin. Kesempatan ini kita review sedikit tentang penggunaan unlimited 6GB 6.000 untuk 1 minggu dengan batas maksimal 3 megabit. Kenyataan dalam speednya kita bisa dapat lebih dari 30 megabit. Oke, sekarang penggunaan data di data jaringan, dan kita akan coba speednya saat ini. Kita lihat di Telkomsel, My Telkomsel dulu. Kita buka aplikasi My Telkomsel. Oke, sahabat Munir TV, di tampilan ini pembelian unlimitednya sudah dua kali. Yang pertama di tanggal 23 Agustus. Ya. Yang kedua tanggal 29 Agustus hari ini. Dan sisa kuota yang pernah dibeli itu 3 gigabit dengan batas waktu 16 September 2020. Sedangkan pembelian 23 Agustus itu kuotanya, kuota internet yang dibeli itu 3 giga, ini tidak terpakai sampai unlimitednya batas 7 hari, sampai hari ini. Dan hari ini kita coba untuk beli kembali per tanggal 29 Agustus kuota 3,05 gigabit di atas tidak terpakai. Kenapa? Karena unlimitednya berlaku tanggalnya sudah cepat habis. Dari pembelian tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 hari ini, waktunya lebih cepat dari tanggal kuota di atas 16 bulan 9, sehingga penggunaan unlimitednya didahulukan. Kuotanya tidak pernah berkurang sejak tanggal sebelum tanggal 23 Agustus, sahabat Menir TV. Ini pengalaman penggunaannya. Jadi kita yang terpakai adalah unlimited, kecuali unlimitednya habis baru digunakan kuota, karena unlimited kita dibatasi dalam 7 hari. Sehingga jika ada kuota yang masih jangka waktunya panjang, maka unlimited yang digunakan duluan. Terbukti pembelian tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus hari ini, dan saya beli kembali, kuotanya tetap 3 giga, kuota yang sisa dari penggunaan unlimited. Nah, sekarang penggunaan unlimited dengan speed test, pembagian unlimited ini hanya 3 megabit kuotanya atau kapasitas maksimal dikatakan oleh My Telkomsel, sedangkan speednya bisa melebihi dari itu. Oke, sekarang kita menggunakan speed dari unlimited ini di paket data, dan kita coba tes speed apakah dibatasi dalam 3 megabit atau bisa lebih. Sahabat Mulai TV, kita coba. Oke, sahabat semua, kita coba tes untuk kecepatannya. Ini menggunakan data dengan kuota unlimited. Oke, ternyata kuotanya bukan dibatasi 3 megabit, tapi bisa tembus 48, 49, 50 megabit. Downloadnya dan uploadnya bisa tembus 24 megabit. Oke, sahabat Menir TV, kita bisa lihat masih terhubung dengan jaringan 4G data, dan kita tes lagi. Yang kedua, sahabat Menir TV, Anda bisa melakukan tes bagi yang pengguna
unlimited 7 hari. Silakan bisa dites speednya di lokasi Anda masing-masing. Jadi tidak perlu bingung. Anda bisa melakukan tes di handphone Anda di tempat Anda dan langsung buktikan. Oke, speednya masih di sekitar 30-50. Jadi kita akan tes yang ketiga lagi. Oke, kita akan tes yang ketiga lagi. Dikatakan speed 3 megabit, tapi nyatanya lebih dari speednya normal. Lebih dari 30 megabit download dan uploadnya bahkan tembus 28-29. Sekarang 29 Mbps, ya 30 Mbps sahabat Media TV. Ini cukup fantastis untuk unlimited 7 hari dengan harga yang sangat murah seperti pada video sebelumnya. Oke sahabat Media TV, itulah informasi penting jika Anda bisa memanfaatkan untuk usaha penggunaan realnya seperti ini, dan Anda bisa lakukan uji dan tes di pelanggan Anda mulai dari 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.